Kerja keras pemerintah Merangin dalam upaya penertiban administrasi keuangan dan aset akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Merangin akhirnya mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Merangin Khafet Moein di gedung BPK RI Perwakilan Jambi Rabu 7 Mei lalu. Predikat WTP yang didapatkan merupakan sebuah prestasi di pemerintahan Al-Haris dan Khafet Moein. Pasalnya, baru pertama dalam sejarah Kabupaten Merangin mampu mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Yang jelas pada hari kemarin, itu tepatnya hari Rabu, tanggal 7 Juni tahun 2017, di sebuah sejarah ya, kembali bangkit di Merangin, yaitu kita memperoleh wajar tanpa pengecualian dari BPK RI Perwakilan Jambi. Capaian yang didapatkan pemerintah Merangin ini mendapatkan apresiasi penuh dari DPRD Kabupaten Merangin. Dewan menilai pemerintah Merangin telah bekerja dengan serius dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Ya kan, Merangin memperoleh WTP. Jadi kan merupakan kerja keras dari pemerintah daerah yang berhubungan dengan keuangan dan aset daerah. Dan ini memang kita harus apresiasi. Ya kan, mudah-mudahan ke depan mungkin ini lebih baik lagi dari misalnya pengelolaan misalnya keuangan dan aset daerah. Capaian yang dicapai pemerintah Merangin ini harus dipertahankan karena ke depan dalam mempertahankan predikat WTP ini tidaklah mudah. Dari Merangin, Jeff Rizal melaporkan.